Banyak banget teman-teman yang request buat duelin flagship murah dari Xiaomi dan Samsung ini. Kira-kira dengan selisih 1,5 juta, apa aja bedanya? Siapa yang lebih baik dari tes-tes yang gue lakuin ini? Terus kameranya mending mana tuh? Dan terakhir, siapa yang bisa rebut poin lebih banyak dari topik-topik di sini? Bakal seru banget duelnya. Yuk kita bahas. Buat penampakan, kedua HP ini punya desain yang beda ya, terutama di bagian kamera modul, yang nggak usah dijelasin panjang lebar, kalau buat gua sih lebih suka desain dari Samsung, yang terkesan lebih minimalis. Sedangkan materialnya sama-sama dari kaca ya, dan frame aluminium. Paling bedanya ada di finishing yang semi-matte gitu di Xiaomi, sedangkan Samsung glossy. Habis itu secara back juga Xiaomi ada sedikit lengkungan ya, yang bikin genggamannya lebih enak. Terutama kalau digesek-gesek di telapak tangan gini, lebih mulus. Dibanding Samsung yang ada sedikit ngeganjel karena bentuknya yang flat. Selain itu secara lebar juga Xiaomi sedikit lebih ramping ya, terpaut sekitar 2 mm dari S24 FE. Jadi topik ini gue bakal kasih poin ke Samsung, karena emang lebih cakep aja sih desainnya. Untuk perbedaan lengkungan ataupun finishing gak terlalu ketara sih. Apalagi kebanyakan dari kita bakal pakein case juga. Gimana? Punya pendapat beda? Ya gak masalah ya. Yang teman-teman bisa lakuin sekarang, buka notes aja terus catat poin ini dan seterusnya. Mau dikasih ke Xiaomi atau Samsung, sesuai sama selera masing-masing. Nah, kalau ngomongin kualitas layar, gue lebih suka hasil gambar di Samsung sih, yang lebih kontras dan tajam. Cuman kalau kalian lihat sekilas, kedua layar ini udah sama-sama baik. Yang lebih ketara justru bagian bezel ya, yang mana Xiaomi lebih tipis. Walaupun bezel S24 FE ini sebenarnya lebih menipis ya kalau dibanding model sebelumnya S23 FE. Selebihnya, secara spek Xiaomi bisa kasih resolusi yang lebih tinggi di 1,5K berbanding Full HD Plus di Samsung. Terus peak brightness 4000 nits berbanding 1900 di Samsung. Dan refresh rate di Xiaomi itu udah support 144Hz. Gue juga sempat tes kecerahan layar di kedua HP ini di outdoor ya, dan terlihat Xiaomi sedikit lebih terang. Jadi untuk layar, poin ini gue kasih ke Xiaomi. Oke, sekarang saatnya kita ngeboot lagi buat tes performance kedua HP ini ya. Jadi gue udah siapin kedua HP ini dengan baterai sama-sama di 100%, settingan sama, dan update software terbaru. Kita mulai tes benchmarknya, yang mana buat AnTuTu punya skor terpaut 260 ribuan. Lebih tinggi di Xiaomi tuh, dengan suhu yang lebih tinggi dikit sekitar setengah derajat di Samsung. Terus pengurangan baterai di Samsung cukup banyak ya, yaitu 6% berbanding 1 aja di Xiaomi. Lanjut buat Geekbench dan 3D Max stress testnya juga lebih baik di Xiaomi ya. Selisih nggak terlalu jauh, cuma stabilisasinya terpaut 15% lebih baik di Xiaomi. Sedangkan suhu dan konsumsi daya lebih tinggi di Samsung. Apakah artinya Samsung lebih panas dan boros? Belum tentu. Buat jawab itu, mari kita lanjut ke tes yang lebih manusiawi nih. Yaitu nonton YouTube dan recording 4K video selama masing-masing setengah jam. Dan hasilnya, kedua HP ini punya suhu yang cukup normal ya, dengan pengurangan baterai yang malah Samsung bisa lebih hemat 1% pas recording tadi. Habis itu gua tes download barengan buat kedua HP ini, dan hasilnya S24 FE bisa kelar duluan. Dengan posisi Xiaomi masih di 60-70%an. Dan biar lebih valid, gue coba download sekali lagi, tapi kali ini Xiaomi jalan duluan, dan 3 detik setelahnya baru disusul Samsung. Hasilnya? Samsung bisa mengejar ketertinggalannya ya, dan bisa dibilang untuk download ini Samsung lebih cepat. Lanjut dari file yang gue download tadi sekitar 1 GB-an, gue pakai tes rendering di KineMaster, yang editannya gue kasih scale dan satu filter. Terus ekspor dalam 4K 30fps dengan bitrate yang gue mentokin, dengan output hampir 2 GB. Dan hasilnya, Xiaomi 14T Pro lebih ngeboot nih, sekitar 20 detik lebih cepat dibanding S24 FE, dengan suhu yang normal juga. Terakhir, tes yang ditunggu-tunggu. Kita mainin Genshin Impact Highest 60fps selama 20 menit. Yang di tes gua sebelumnya, 14T Pro ini punya FPS rata-rata yang hampir sempurna di 59,7. Sedangkan S24 FE nggak setinggi Xiaomi ya, tapi udah tergolong baik di 51,8. Buat baterainya lumayan lebih terkuras di Samsung tuh, sebanyak 14%. Dengan suhu yang lebih tinggi juga di 44,9. Sementara Xiaomi berkurang 9% dengan suhu akhir di 42,1. Overall, gue bisa bilang untuk performance Xiaomi lebih baik nih. Nggak cuma angka-angka benchmark doang, tapi secara rendering dan gaming juga lebih baik. Sedangkan baterai, sebenarnya pas jalanin aktivitas normal, kayak nonton YouTube, recording video, sampai rendering, punya konsumsi yang mirip ya. Bahkan untuk kapasitas 4700 mAh lebih irit dibanding Xiaomi. Tapi kalau udah menyangkut aktivitas berat kayak benchmark ataupun gaming tadi, Xiaomi bisa lebih awet.
Sama satu lagi yang bikin gue kasih poin ini juga ke Xiaomi, yaitu secara charging. Xiaomi lebih cepat ya, 120 watt berbanding 25. Sama juga dengan wireless chargingnya, 50 watt berbanding 15 di Samsung. Jadi, kedua topik ini gue kasih ke Xiaomi. Terakhir, kalau kalian benar-benar suka sama konten perbandingan kayak gini guys, jangan bosen-bosen bantu like video ini ya. Sama subscribe juga, supaya 387.175 lagi bisa collab sama Gadgetin. Bakal seru banget. Thank you. Oke, sebelum ke sampel foto dan videonya, mari kepoin kamera app-nya dulu. Yang mana pilihan lensa di Xiaomi itu ada 5 ya, sedangkan Samsung by default itu 3. Tapi kalau diklik salah satu bakal lebih banyak lagi, sampai ada 7 dengan zoom mentok sampai 30 kali untuk foto buat kedua HP ini. Sedangkan video 15 kali di Xiaomi dan Samsung 12 kali. Terus buat resolusi kedua HP ini sama-sama bisa shoot 4K 60 ya dan 8K 30fps buat kamera belakang. Tapi kamera depannya Samsung lebih unggul nih, bisa sampai 4K 60 berbanding 4K 30 di Xiaomi. Dan kalau kalian perhatiin saat recording gini, kedua HP ini bisa pindah lensa ya, misalnya ke ultra wide atau pindah ke telephoto. Tapi Samsung lebih unggul di sini ya, karena dia juga bisa pindah lensa depan ke belakang dan sebaliknya tuh, yang jarang ada brand lain bisa. Dan mari kita ngomongin foto daylight-nya, di mana untuk selfie skin tone lebih mendekati natural di Samsung, sedangkan Xiaomi sedikit dibikin lebih berwarna mukanya. Terus kalau ngomongin zoom, Xiaomi lebih baik ya, dengan 50MP-nya berbanding 8 doang di Samsung. Detail temboknya masih jelas di Xiaomi, lampu kuningnya juga masih kelihatan, dan tekstur daunnya juga lebih jelas dari Samsung. Kalau buat foto orang, di Xiaomi itu kontrasnya lebih berasa, kayak area gelap sama terangnya itu cukup ketara. Sedangkan Samsung dibikin lebih merata ya, dan secara skin tone juga lebih glowing sih. Nggak ada yang bagus atau jelek, ini lebih ke selera. Overall, foto Samsung punya gambar yang sedikit lebih cerah, cuman kadang bisa kelebihan cerahnya. Dan kalau di foto ini, justru Xiaomi yang lebih balance. Oh iya, nggak lupa, karena collab sama Leica, banyak fitur-fitur yang bisa kita pakai ya. Salah satunya Leica Color Profile, yang bikin foto kita lebih unik aja. Lanjut ke video, untuk selfie, entah kenapa muka gue agak kekuningan di Xiaomi, sedangkan Samsung lebih mendekati natural. Terus secara dynamic range pun lebih baik, bisa dilihat di background belakang. Untuk kamera belakang, berasa lebih warm kekuningan gitu video di Samsung. Cukup berasa dari lantai di bawah. Habis itu juga kadang Xiaomi gambarnya lebih dicerahin dibanding Samsung. Buat ultrawide, kayaknya malah kebalikan tuh. Di Xiaomi agak warm dan redup, sedangkan Samsung lebih dicerahin. Terus kalau ngomongin zoom, untuk sesama 12 kali, Samsung bisa mengimbangi ya. Dan bahkan menurut gue lebih balance. Di Xiaomi agak keterangan, terlihat detail anak tangganya yang udah berkurang. Dan opa-opa di sana pun lebih pas di Samsung. Nah lanjut kita ke low light, dimana selfie Samsung cukup berasa nih noise-nya. Xiaomi lebih oke sih. Dan buat kamera belakang, gue harus bilang Xiaomi lebih cakep. Feel malamnya lebih berasa dan balance juga gambarnya, dibanding Samsung yang lebih diterangin gitu. Cuma, karena nggak ada OIS di lensa tele Xiaomi, gue lebih sering dapat gambar yang jitter atau ngeblur gitu. Hal ini juga sama buat videonya ya, yang saat jalan bakal berasa jitternya. Samsung masih cukup stabil dan minim jitter. Kalau buat lensa utama, overall video Samsung lebih baik sih, lebih seimbang aja, nggak terlalu gelap dan nggak terlalu terang juga. Jadi saat ada cahaya, bisa diredam lebih baik. Secara warna pun lebih akurat di Samsung ya, bisa dilihat tulisan Takashimaya di depan yang bener-bener merah, sesuai aslinya tuh, kalau Xiaomi udah agak keorenan. Kalau untuk ultrawide sama-sama soft sih, tapi untuk Samsung lebih diterangin gitu gambarnya. Dan terakhir, selfie, yang secara kualitas muka gue masih tajam di Xiaomi, sedangkan Samsung udah berkurang detailnya. Mungkin emang secara resolusi yang cukup jauh juga, 10 berbanding 32MP di Xiaomi. Cuman dalam meredam cahaya di background, Samsung lebih baik. Jadi kesimpulannya, poin ini kasih siapa? Serius gue pusing guys. Foto daylight itu gue lebih demen di Samsung karena lebih cerah. Tapi foto low light gue lebih demen di Xiaomi ya, karena lebih pas aja malamnya dan menghandle cahaya lebih baik. Terus selfie video di Samsung gue lebih demen waktu daylight. Tapi pas low light gambarnya cukup berasa soft dan gak setajam Xiaomi. Belum lagi telefoto Xiaomi yang gue lebih demen ya, karena bisa hasilin gambar yang masih detail di daylight. Tapi saat low light, sebenarnya secara gambar masih baik. Tapi karena nggak ada OIS tadi, gambarnya jadi jitter banget. Dan gue lebih prefer Samsung. Habis itu, Xiaomi juga punya Leica dengan berbagai fitur kayak color profile, filter, sampai frame.
Sedangkan Samsung punya fitur-fitur yang berguna juga kayak pindah lensa depan belakang dan resolusi kamera depan bisa sampai 4K 60. Jadi untuk kamera, keduanya gue kasih poin aja lah ya. Ada yang gak setuju? Boleh share pendapatnya di komen. Untuk spek lainnya, beberapa yang mirip diantaranya udah 5G, support NFC, stereo speaker, IP68, dan dual SIM slot card yang gak bisa tambah memori. Sedangkan yang menjadi pembeda, dari sisi port USB-nya lebih ngebut di Samsung ya, 3.2 berbanding 2.0. Gue sempat transfer file foto video tadi sekitar 4GB, Samsung bisa kelar transfer nggak sampai semenit, sedangkan Xiaomi butuh 2 menitan. Cukup berasa loh bedanya. Habis itu buat software update juga lebih lama di Samsung, dimana OS dan security update-nya sampai 7 tahun. Sedangkan Xiaomi 4 plus 5, yang sebenarnya itu pun udah tergolong lama ya. Dan lanjut kita buat haptic feedback, udah sama-sama baik. Tapi gue berasa getaran di Xiaomi sedikit lebih enak sih, lebih bulat dia. Dan gimana dengan speaker? Jadi untuk topik ini, gue kasih ke Samsung. Karena USB-C-nya tadi yang udah 3.2, software update lebih lama, dan secara OS pun Samsung lebih matang dengan One UI-nya. Plus dukungan Samsung DeX. Cuman nggak tahu sih, untuk Samsung DeX ini banyak yang pakai atau enggak. Paling yang nggak ada di Samsung tapi ada di Xiaomi adalah infrared ya, yang buat sebagian orang bakal kepake. Dan gimana dengan AI? Yuk gue jelasin ini jadi satu topik tersendiri. Oke, gue tahu kalian pasti udah tahu jawabannya. Kalau poin ini pasti didapat oleh Samsung. Tapi gue tetap mau jabarin di sini karena sejauh ini yang cukup serius kasih fitur-fitur AI selain Samsung dan Google adalah Xiaomi. Jadi supaya kalian ada gambaran aja. Apple mungkin nggak kalah lengkap ya dengan Apple Intelligence-nya. Tapi karena sekarang belum ready, jadi kita skip dulu. Untuk list fitur AI bisa apa aja, kalian bisa langsung ke menu AI di tiap-tiap HP ini. Walaupun nggak selengkap Samsung, tapi fitur di Xiaomi cukup merata ya, mulai dari Notes yang mana kita bisa ringkas, atur layout, cek penulisan, dan translate. Betulnya gue nggak bahas terlalu detail untuk ini, karena bisa jadi satu full video sendiri. Komen di bawah kalau tertarik, oke? Habis itu buat galeri juga ada AI Expansion, yang kalian udah nggak asing lagi. Ada Erase Pro sampai AI Portrait, yang bisa generate muka kita sama AI. Buat recording juga ada AI-nya nih, yang selain bisa ubah kata-kata kita jadi teks, tapi bisa dibikin ringkasan dan translate juga. Lanjut ada AI Subtitle yang menurut gue ini fitur multiguna. Misalnya saat kita lagi video call, telepon, sampai Zoom meeting gitu. Intinya, semua audio yang dikeluarin HP ini bisa ditangkap sama fiturnya dan ditranslate. Next, kalau kalian lagi traveling, bisa pakai AI Interpreter yang layoutnya mirip kayak punya Samsung yang ada depan-depan gitu. Semua fitur tadi ada di Samsung ya, tapi kalau dibandingin sama brand lain, punya Xiaomi ini udah lengkap banget sih. Dan nggak cuma yang pro, tapi di varian 6 jutaannya si Xiaomi 14T regular juga sama. Paling beberapa fitur menarik di Samsung yang nggak ada di Xiaomi, diantaranya ada chat assist, di mana ketikan kita bisa ditranslate. Terus bahasanya bisa diperhalus, sampai ketikan satu kalimat kita bisa dibikin satu paragraf. Habis itu saat browsing pun, AI Samsung ini juga bisa bantu kita buat ngeringkas dan translate juga ya. Dan terakhir dari sisi foto, kita bisa lakuin banyak hal di sini. Mulai dari gede kecilin orang, muka kita diubah jadi kayak kartun, 3D, ataupun sketch. Terus ada juga sketch to image yang coret-coretan kita bisa dibikin sama AI jadi suatu gambar dan lain sebagainya. Oh ya, sampai lupa, nggak kalah penting kalau kedua HP ini sama-sama ada support Circle to Search. Dan untuk beberapa fitur AI tadi, gue lakuin di 14T regular ya, karena di 14T Pro gue, beberapa masih tunggu update-annya. Nah, masuk juga nih ke topik terakhir, yaitu harga. Yang lumayan berasa bedanya sih, selisih 1,5 juta buat varian 256-nya. Xiaomi 14T Pro jelas menang di topik ini ya, karena selain RAM yang lebih tinggi, kita pun bisa dapat charger, screen protector, dan case juga. Sedangkan Samsung mesti beli lagi. Kalau dilihat dari hasil akhirnya, cukup tipis bedanya ya. Dan angka-angka yang gue kasih ini nggak mutlak juga. Karena tiap-tiap orang pasti punya penilaiannya sendiri. Misalnya di bagian others, kalau menurut kalian Samsung harusnya dapat 2 atau 3 poin lebih tinggi karena bedanya jauh, ya bebas. Atau kalian ngerasa selisih 1,5 juta cukup jauh dan butuh dikasih poin lebih, nggak masalah. Intinya pakai aja data-data yang gue sajiin di sini, dan sisanya disesuaikan sama preferensi, kebutuhan, dan budget masing-masing, oke? Sampai juga nih di kesimpulan. Jadi kalau gue bisa ringkasin, Xiaomi 14T Pro ini cukup kuat dari sisi performance, baterai, beserta chargingnya yang cepet ya. Dan harganya pun lebih terjangkau.
Sedangkan Samsung buat gue cukup kuat dari sisi desain, software yang udah mateng banget, fitur-fitur AI yang ditawarin, dan spek lainnya. Kayak USB-C 3.2, Gorilla Glass Victus Plus, sampai update software yang lebih lama. Sama satu hal lagi yang gak kelihatan tapi cukup ngaruh, yaitu image brand Samsung yang emang udah gede. Kalau dari sisi kamera, kayak yang gue bilang sebelumnya, susah buat tentuin mana yang lebih baik ya. Dua-duanya punya plus minus sendiri, tergantung kondisinya juga. Buat detailnya, kalian bisa balik lagi ke bagian kamera. So, gimana menurut kalian guys? Ada yang beda sama pendapat gue? Bisa yuk share opininya di komen. Lumayan bisa bantu teman-teman lain yang masih galau buat nambah perspektif tentang kedua HP ini.